ini, amin. Wama yura zarfan wa ghayra zarfin fa zaka zu tasarrufin fil urfi wa ghayru zi tasarrufin lazi lazim zarfiyatan aw syi'a min al kalim. Wama yura zarfan, dan sesuatu yang dilihat zarf, wa ghayra zarfin, dan bukan zarf. Jadi ada yang zarf, ada yang bukan zarf. Maful fi faza kazu tasarrufin fil urfi, maka demikian itu adalah yang mempunyai tasarruf pada uruf, wa ghayru zi tasarrufi, dan yang tidak mempunyai tasarruf, enggak munsharif maksudnya, yang munsharif dan ada yang ghayru munsharif, yang wajib secara yang wajibnya pada zarf atau yang menyerupai daripada kalam kalam. Ya, maknya ma yura zarfan, maknya isim mausul mubtada, yang dilihatnya mubtada awal, ma yura mubtada awal. Nah, kemudian yura-nya itu fi'il mudhari mabnil majhul yura, ya. Naibul fa'ilnya domir mustatirin fi jawazan taqul huwa ya'udu ala ma, ya, ma main depan. Kemudian zorpan, zorpan irobnya menjadi maful sani bagi yura, ya, maful awalnya tadi itu apa, naibul fa'ilnya. Jumlahnya tidak ada tempat baginya, ya, menjadi silah mausul. Wa ghayra ma'tufun, ghayra ma'tufun atas perkataannya zorpan, ya. Asab, ya, zorpan, yang zarfan di depan tu, ya, ghairu zarfan wa ghairu zarfin, ghairu mudaf zarfin mudaf ilaih. Fa zaka fanya zaidah, jadi kalau seperti ini di bait syair ada fa zaidah, ya, jadi supaya mencocokkan dalam bait syair, ya. Isim isyarah, za isim isyarah, ya, itu mubtada sani, zakat itu mubtada sani, zu khabar mubtada sani. Mubtada awalnya mana tadi, ma yura, ma, ya, di sesuatu yang dilihat zorob dan bukan zorob, maka itu, ya, yang mutasarif gitu pada hurufnya. Jumlah daripada mubtada sani dan khabarnya pada ma'rafa menjadi khabar mubtada awal tadi, ma yura, wa ma yura. Zumudaf tasarrufin mudaf ilaih bil urfi jar majrur. Wa ghairu zi tasarrufi, ghairunya mubtada. Ghairu mudaf zi mudaf ilaih. Zi mudaf tasarrufi mudaf ilaih. Allazi isim mausul khobar mubtada. Dan mubtadanya mana, ghairu, dan yang tidak, ya, mutasarrif itu, yaitu yang, jadi allazi menjadi khabar. Lazima fi'il madi, fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazi tasarrufin huwa ya'udu ila allazi. Zar, ya, jumlah lazima dan fa'ilnya pada dan fa'ilnya enggak ada ma'a baginya menjadi silah allazi. Biasa kalau yang namanya mausul itu wajib ada silahnya, sebagaimana fi'il wajib fa'ilnya. Zorfiyatan, zorfiyatan maf'ul bih bagi lazimah, yang wajib ia, ya, akan zorob. Aw syib'aha, awnya huruf atop, ya, atopka zorfiyatan. Ya. Yatapkan kepada maf'ul bagi fi'il yang dibuang takdirnya au lazima zarfiyatan au syibaha gitu. Minal kalimi jar majrur. Yang qasimu terbagi ismu zamani oleh isim zaman, wasmul makani dan isim makan ila mutasarrifin wa ghairi mutasarrifin.
kepada yang mutasarif dan tidak mutasarif. Isim zaman, isim makan kebagi dua, mutasarif, ghair mutasarif. Fal mutasarifu, maka yang mutasarif, ya, min zarfi zamani awil makani, ya, itu dari zarf zaman atau makan. Maka mutasarif, maka yang mutasarif daripada zarf zaman atau makan adalah mastu'mila zarfan wa ghairu zarfin, sesuatu yang digunakan, ya, pada zarf dan bukan zarf. Kayak yaumin, seperti yaumin wa makanin makan. Ya, ini mutasarif. Ya, daripada zarf zaman atau makan, sesuatu yang digunakan pada zarf tidak, ya, ya, dan juga bukan zarf. Ya. Fa inna kulla wa'idin minhuma yusta'malu zarfan, maka sungguhnya tiap-tiap satu daripada keduanya itu digunakan pada zarf. Aku semua itu yauman wa jalastu yauma makanan, aku berjalan satu hari, aku duduk di satu tempat. Ini dipakai, ya, zarf juga. Wa yusta'malu mubtada'an, dan digunakan sebagai permulaan juga. Jadi mubtada. Nah, sumpama yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Jadi bisa dia dua-duanya dipakai. Ya. Mastu'mila zarfan wa ghairu zarfin. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Wa makanuka hasanun, tempat engkau itu bagus. Wa fa'ilan, dan digunakan sebagai fa'il. Nah, sumpama ja'a yaumul jumu'ati, telah datang oleh hari Jumat. Wartafa'a makanuka, tinggi oleh tempat engkau. Nah, jadi itu mutasarif, ya. Mutasarif daripada zarf makan, zarf zaman atau makan, sesuatu yang digunakan pada zarf dan bukan zarf. Wa ghair mutasarifi huwa ma la yusta'malu illa zarfan aw shibahu. Dan yang bukan mutasarif, tadi yang mutasarif, ya, daripada zarf zaman atau makan, itu yang sesuatu digunakan pada zarf dan bukan zarf. Nah, yang bukan mutasarif, wa ma la yusta'malu illa zarfan aw shibahu, sesuatu yang tidak digunakan kecuali dia digunakan hanya zarf atau yang menyerupai zarf, semi zarf. Nah, umpama sahara, ya, iza arattahu min yaumin bi aini, apabila engkau kehendaki dia daripada hari dengan zatnya hari itu. Fa in lam turid min yaumin bi aini, maka jika engkau tidak menggunakan dia daripada hari dengan ainnya, fa huwa mutasarifun, maka dia mutasarif. Jadi tergantung bagaimana penggunaannya. Kaqauli ta'ala, seperti firman ta'ala, ala lutin najaina atau kita mau lengkapnya, illa ala lutin najaina bisahar, kecuali keluarga Lut kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ya, bisaharin, contoh kita mutasarif. Wa fauqa, dan fauqa nausumma majalas tu fauqa dari, aku duduk di atas rumah. Fakul wa'idin min sa'arin wa fauqa, maka tiap-tiap satu daripada sa'ar dan fauqa, la yakunu illa zarfan, tidak ada dia kecuali zarf. Wallazi lazima zarfiyata au shibaha inda waladun wal muradu bi shibhi zarfiyati annahu la yakhruju ani zarfiyati illa bi isti'malihi majruran. Dan yang wajib akan zarf atau yang menyerupainya ketika, ya, waladun, ketika, ya, wal murad yang dimaksud bi shibhi zarfiyati, yang dimaksud dengan menyerupai zarf, anahu bahwasannya la yakhruj, tidak keluar dia ani zarfiyati daripada zarf illa bi isti'malihi, kecuali dengan menggunakannya majruran. Akan dijarkan bimin dengan min. Nahu sumpama kharajtu min indi zaidin, aku keluar dari sisi Zaid. Jadi pakai min.
wala tujarru dan tidak dijarkan inda di sisinya, ya, tidak dijarkan tuh illa bimin, kecuali dengan min. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan kharajtu ila indihi, aku keluar ke sisinya. Wa qalu amati, perkataan orang awam, orang umum, kharajtu ila indihi khata'un, perkataan orang umum, aku keluar kepada sisinya itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad yanabu.